Assalamualaikum sahabat bonsai, ini adalah cemara embun ataupun cemara salju yang saya kawat beberapa bulan yang lalu, sekitar tanggal 15 Januari saya mengawatnya ini. Dan video tentang mengawat cemara embun ini nanti sahabat bonsai bisa klik aja di pojok kanan atas video ini, saya bikinkan icon-nya. Terus juga ini saya update karena memang ada yang minta di kolom komen, minta di update hasil setelah beberapa bulan karena miliknya dia mati saat dipotong dan juga dikawat. Ini cemara embunnya ya. Ini yang punya saya, ada beberapa bagian yang mengering daunnya, mungkin itu terlalu kuat saya mengawatnya. Namun untuk bagian yang dipotong itu tumbuh kembali dengan suburnya. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah ini batangnya membesar dan di beberapa tempat kawatnya menggenting. Oke, simak terus di V Channel. Nah, ini ya sahabat bonsai, ini ada beberapa daunnya yang mengering dan mungkin saat saya mengawatnya ini patah tapi nggak ketahuan ya, karena ini ada bagian ranting yang kecil yang mengeringnya, bukan di percabangan yang besarnya. Nah, ini juga kawatnya udah genting kayak gini ya, melilit batangnya. Nanti saya akan buka semua kawatnya. Ini memang kawatnya agak semrawut ini saya ngawatnya. Maklumlah pemula ya, jadi ini waktu saya ngawatnya agak semrawut. Nah, ini bekas kawatnya. Aduh, kasihan banget ini ya, terluka dalam. Selesai semua ya. Ini udah selesai semua saya kawat, membuka kawatnya dan ini udah bersih dari kawat-kawatnya. Nanti paling saya akan kawat ulang dan memotong beberapa bagian dari cemara embun ini. Yang suka sama videonya, jempol like-nya dong. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Sentuh juga loncengnya agar Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video-video terbaru, video-video menarik lainnya. Dan boleh di-share juga ya videonya lewat media sosial yang sahabat bonsai punya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum.